Assalamualaikum Mas Bro. Ini lagi proses perancangan Mas Bro ya. Ini proses juga penempatannya, nanti komponennya seperti apa, ditaruh di mana. Bisa dibilang ini proses bur Mas Bro ya. Sebelum dirakit dan disusun, ditata seperti ini. Ini pesanannya bos yang dari Kalimantan Tengah, speknya 20 ampere, CT-nya 56, trafo mereknya Blackit Mas Bro. Nah ini Blackit 20 ampere, CT-nya 56. Pokoknya nanti hasilnya ditunggu aja Mas Bro ya, hasilnya setelah saya rakit. Boxnya pakai CA10. Nah ini CA10 nya pakai CA10. Ini spek rumahan Mas Bro ya, buat 12x4 masuk. Ini elko-nya ada 8, trafonya mereknya Blackit, Bombardier yang Blackit Mas Bro, bukan yang Vulcan. 6 set Toshiba, pendingnya 2U. Nah ini 2U, ini masih proses Mas Bro ya, nanti penempatannya nanti seperti apa. Ini proses perancangan. Enak smooth. Nanti ditaruh di mana untuk protect dan soft startnya, mungkin seperti ini ya, bagus. Ini power saya seperti ini Mas Bro ya, trafo di tengah atau di belakang, elko pasti saya taruh di depan. Untuk power saya sekarang ini menggunakan komponen yang bagus, contoh fuselnya ini Mas Bro. Ini AKI-nya kayak apa ini jenengnya, XLR-nya atau Canon, pakai yang sistem seperti ini. Ada push seperti ini. Nah ini tampak dari belakang. Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Sekarang kita bur. Yang mau pesan model seperti ini silahkan WA di sini. Ditunggu nanti hasil akhirnya seperti apa. Sik kok rodok ngebur. Masih proses perancangan. Elko-nya ini bagus, pakai Bombardier 8 biji. Nanti power ini ngetesnya pakai 18 in juga. Oke, Mas Priyo, ditunggu nanti hasil akhirnya seperti apa. Ini arepe tak bur.